pagi ini saya akan makan ubi cilembu. Katanya rasanya enak, tapi saya akan menggunakan Presto Prima untuk menggunakan alat ini. Nah, pertama ini tinggal segini nih ubinya. Artinya kita masukkan semuanya. Kemudian langkah selanjutnya, jangan lupa ini cara menutupnya. Ini tutup masukkan seperti ini, sejajar. Kemudian diputar searah jarum jam sampai mentok, arah mentoknya mentok. Langkah selanjutnya nanti untuk katupnya ini lepas kunci kemudian dikunci seperti ini. Nah, sudah cukup seperti ini. Kemudian pastikan kita atur terlebih dahulu di sini. Kita menggunakan fungsi awetkan di sini. Ya, di sini awetkan. Nah, awetkan, kemudian pencet, kemudian atur waktunya 50 menit. Nah, sudah kita tunggu nanti ubi cilembunya bisa untuk sarapan pagi ini. Kita akan buka untuk ubi cilembunya, ini udah mateng, BB. Nah, setelah BB, selanjutnya kita buka dulu katupnya di sini. Nah, di sini kita geser ke arah berlawanan arah jam-jam. Nah, karena ini nggak terlalu, ini otomatis nggak terlalu banyak uapnya, karena untuk khusus untuk apa ubi cilembu, langsung aja dibuka seperti ini, udah, kemudian diangkat. Nah, kita akan cek hasilnya seperti apa. Kita lihat untuk hasil untuk ubi cilembunya, kita angkat karena ini masih panas, jadi kita ambil salah satu aja yang kecil. Oke, nah kita cek di sini hasilnya seperti apa. Oh, wow, mantap sekali. Nah, sudah tinggal dimakan untuk ubi cilembunya.